Kontingen tim bola basket Kalbar resmi diberangkatkan untuk mengikuti Prapon tahun 2023 di Bali. Perbasi berharap para atlet yang bertanding bisa meraih hasil maksimal dan lolos dalam PON ke-21 tahun 2024. Pelepasan keberangkatan kontingen tim bola basket Kalbar untuk mengikuti Prapon tahun 2023 di Bali dilakukan di lapangan basket semi indoor Persekolahan Suster Kota Pontianak. Kegiatan turut dihadiri oleh PJ Gubernur Kalbar Harrison, Pangdam 12 Tanjung Pura, Koni serta Disporapar. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Kalbar berharap perwakilan tim bisa meraih hasil maksimal pada prakualifikasi Pekan Olahraga Nasional 2023 di Bali kali ini. Perbasi bahkan menargetkan Kalbar bisa lolos dalam PON ke-21 tahun 2024 yang diselenggarakan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara. Kontingen yang diberangkatkan kali ini berjumlah sekitar 40 orang, terdiri dari atlet putra dan putri serta para ofisial. Ya, targetnya kita mengulangi, kita lolos PON ya. Dua tahun sebelumnya ini kita 5-on-5 pernah masuk ke PON dan 3x3 juga pernah. Jadi kita ingin kita bisa lolos ya. Tapi memang kita berharap pada 5-on-5. Targetnya kita bisa masuk ke PON ya. Jadi mudah-mudahan tim kita ini bisa berhasil dalam bertarung di Prapon. Ya. Mereka dijadwalkan mulai bertanding sejak tanggal 1 sampai 8 Oktober mendatang. Pemerintah memastikan siap mendukung pengembangan prestasi para atlet Kalbar. Di antaranya melalui pembangunan gedung olahraga terpadu dengan standar internasional. Jika tidak berubah, gedung ini direncanakan selesai pada akhir tahun 2023 nanti. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.